Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Walhamdulillah. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafina wa qurrati ayunina Nurullah, 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 Rasulullah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dan para habaib yang hadir, bapak-bapak, guru-guru yang hadir di sini, adik-adik, semoga Allah sayang sama kita semua. Semoga Allah menyayangi kita semua. Semoga kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Amin. Enggak ada gunanya titel seseorang meskipun titelnya bererot panjang 5 meter. Hartanya bertumpuk-tumpuk. Mobilnya banyak. Tanahnya luas. Enggak ada gunanya kalau dia enggak bertakwa kepada Allah. Juga enggak ada gunanya, enggak dapat kemuliaan di sisi Allah barang siapa saja meskipun dia ilmunya banyak, punya majelis banyak, punya macam-macam, tapi hatinya meskipun sedikit berpaling dari Allah. Ya, apa itu hati berpaling dari Allah? Dia tidak 100% iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Tidak seperti itu. Dia masih mendua, masih percaya pada hal-hal gaib, masih percaya kepada hal gaib memang ada, tapi yang dimaksud bukan itu. Dia masih percaya kepada pertolongan selain Allah. Dia masih percaya kepada pertolongan selain Allah. Kita kan sudah janji. Tiap sholat, iya karena butuh, iya karena stain. Iya berapa kali sehari? Minimal 17 kali. Minimal. Iya karena butuh, iya karena stain. Janji itu enggak boleh palsu. Apalagi janji kepada Allah. Lalu dalam doa iftitah juga kita berjanji kepada Allah. Juga dalam surah Al-Ikhlas dan yang lainnya kita juga berjanji kepada Allah. Coba kita mundur jauh ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar si Namrud, ya, itu si Namrud bikin api gak karuan gedenya. Ketepelnya ketepel raksasa supaya bisa melempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam lautan api yang berkobar. Datang malaikat Jibril alaihissalam menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menolak. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung memohon pertolongan kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung memohon pertolongan kepada Allah. Tidak bergeser sedikit pun itu akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah perintahkan apinya dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena imannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyamai imannya satu kaum. Ya. Lalu maju lagi kemari. Ini risalah dibawa oleh Habib, oleh guru kita ini, Habib Abdurrahman. Mungkin 1 tahun yang lalu atau lebih. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu waktu seorang penggembala yang gembala dombanya cuma sedikit datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Minta didoakan supaya kambingnya banyak. Apa yang dia harus zikir? Lalu Nabi Musa alaihissalam sampaikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu
Nabi Musa alaihissalam setelah mendengar jawaban dari Allah disampaikan ke gembala kambing itu, yaitu disuruh puasa 40 hari dan mengamalkan, kalau nggak salah yang Habib sampaikan itu Asmaul Husna. Ya, kira-kira guru kita, orang tua kita membawa masalah risalah ini dua kali. Lalu setelah 40 hari berpuasa, gembala tersebut datang kepada Nabi Musa alaihissalam marah-marah. Ya, dia menuduh Nabi Musa dusta dan lain sebagainya. Karena dia tidak berhasil, kata Nabi Musa alaihissalam, saya tidak berdusta. Memang yang Allah sampaikan itu. Lalu Nabi Musa alaihissalam menghadap kepada Allah, menyampaikan hal tersebut. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pertama yang dipecat Khalid bin Walid, panglima perang Khalid bin Walid, yang masyhur luar biasa, yang Allah berikan kemenangan. Perhatikan kalimat ini, yang Allah berikan kemenangan dalam setiap pertempuran, baik sebelum dia muslim maupun setelah menjadi muslim. Perhatikan, Allah berikan kemenangan. Jadi menang itu bukan karena hebatnya panglima Khalid, tapi karena Allah memberikan kemenangan kepadanya. Allah harus disebut nomor satu. Allah harus di atas segala-galanya. Kenapa itu Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid? Khawatir beliau nanti umat ini tergelincir akidahnya. Oh, setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti menang. Bergeser hatinya kepada mengingat Allah. Khawatir saja. Nah, ini tiga negeri Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu mau dilempar apinya si Namrud, lalu Nabi Musa alaihissalam, lalu baginda Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Ya Allah, saya sungguh gusar karena masih ada golongan-golongan kita juga yang dimimpiin si fulan dimimpin begini, masih percaya. Ya, yang mana kita tahu enggak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan dari Allah. Yang mana kita tahu enggak selembar daun jatuh kecuali seizin Allah. Yang mana kita tahu semua yang hadir, antum semua yang begitu sibuk hadir di majelis yang sederhana ini karena rahmat Allah. Enggak mungkin hadir di sini, kumpul di sini kalau bukan dari rahmat Allah. Jadi enggak ada alasan apapun untuk tidak menyebutkan Allah di nomor satu. Allah segalanya. Nah, jin itu bisa memasukkan siapa saja. Ya, siapa saja kecuali baginda Rasulullah SAW enggak bisa dipasukkan. Kalau seseorang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, asal orangnya enggak berdusta ya. Maksud dia enggak bermimpi lalu dusta mimpi. Nah, itu kalau dia mimpi benar itu Rasulullah. Selain itu bisa dipasukan oleh jin. Nah, jamaah, kenapa tadi begitu luar biasa yang disampaikan oleh guru kita? Mestinya saya enggak perlu nambahin lagi karena saya gelisah. Kenapa gelisah? Ya, melihat yang begitu-begitu. Meskipun dia udah pinter pegang tasbih, tapi hatinya masih geser kiri geser karena tidak mantap kepada Allah. Jamaah, kalau ada kesulitan mau tawasulnya kepada siapa? Rasulullah, bersolawat, perintah Allah. Itu perintahnya Allah. Enggak bakal salah. Allah tinggikan derajatnya dunia. Akrobukum ini manjilan yaumal kiamah alaya ahsankum sholatan. Yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Sholawat. Juga misalnya
saya suka mendengar, ah saya habis itu kesurupan dan didatengin apa namanya, apa, bukan gendruwo, Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya, berarti dia pangkatnya lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Jailani, orang edan itu. Iya, iya, suka mendengar itu. Jadi jamaah yang di sini supaya di tempat-tempat masing-masing itu menjadi lampu, beri pemahaman kepada mereka. Siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani? Sultan Waulia. Berarti kalau orang yang di itu di apa namanya, tidak itu ngomong saya Sultan, Syekh Abdul Qadir, itu pendusta besar itu. Hadza min amali syaitan, itu perbuatan syaitan, tidak ada. Jamaah kalau sulit puasa, minta pertolongan Allah, amalan yang paling aman sholawat saja, banyakin sholawat, jaga pandangan mata, nggak mandang yang bukan haknya, jaga lisan, insya Allah kalau mintanya sungguh-sungguh dikabul oleh Allah. Jangan geser akidah dari Allah. Tiap nafas kita mengingat Allah, kita harus setia kepada Allah dengan nyawa kita, dengan semua yang Allah berikan kepada kita. Kita atiullah wa atiur. Semoga yang saya sampaikan ini diridai Allah Subhanahu wa taala.